فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد insyaallah kita akan memulai membaca kitab Fawaidut Taqwa min quranil Karim yaitu faedah-faedah -fa taqwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala karena pentingnya hal tersebut pentingnya bagi kita untuk memahami terminologi taqwa beserta faedah faidahnya karena di sini Allah Subhanahu wa taala apabila kita mau hitung dari awal Quran sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 117 kali kata takwa. Dan di sini Syekh akan menyusun dari surat Al-Baqarah sampai sampai surat Al-Lail. Insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن تقوى الله خير ما تزود به العبد لمصالح دينه ودنياه Asyikh membuka tentunya setelah dengan Bismillah dan dengan Hamdalah Muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seterusnya kemudian asyikh menyambung dengan wabat fa taqwa khairu ma bihi al-abdu dinihi Adapun setelah itu sesungguhnya taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya bekal yang bisa dipersiapkan oleh hamba untuk maslahat maslahat apa? maslahat din, maslahat agamanya dan juga dunianya. Jadi dua-duanya bisa diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia yaitu apa sih itu takwa? ayat ayyattakhida, yaitu dia mengambil wiqayah, mengambil penghalang, barrier, filter. Jadi dia menjadikan sebuah filter antara dia dengan apa? Bainahu wa baina adabillahi bi fi'li awamirihi wa jtinabi Jadi dia mengambil sebuah filter. Apa filter ini? Filter ini adalah batasan antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana filter ini bisa muncul, bisa terrealisasi? Filter ini bisa terrealisasi dengan bi fi'li awamirihi wa jtinabi yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhkan larangan-larangannya subhanahu wa ta'ala hatta qaiman bi'ubudiyatillah qa bi hatta sampai dia menjalankan terus perintah dia jauhi itu larangan sampai-sampai terrealisasilah tegaklah dia menjadi seorang hamba Allah hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala hakikiyah secara sebenar-benarnya. Fattaqwa hiya din kulluh. Maka takwa adalah agama seluruhnya. Wa rattaba 'alaiha maka di dalam takwa tersebut sudah terkandung minal fawaid al kathirati terkandung sekian banyak faedah begitu banyak faedah fid dunya wal akhirah baik faedah untuk kita hidup di dunia dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana dia menjadi bekal kita di akhirat. Ma huwa ma'lumun dan ini merupakan hal yang diketahui oleh oleh kaum muslimin fa, wa sanadhkuru fawaidaha bihaulillahi ta'ala dan insyaallah asy-syekh akan menyebutkan faedah-faedah tentang takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an allati istakhrajnaha yaitu di mana Asyik akan memulai mengeluarkan menyebutkan faedah-faedah taqwa allati istakhrajnaha yang akan dikeluarkan min al-Qur'anil yaitu dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhirnya menyebutkan kata taqwa 117 kali dan akan dimulai insyaallah taala dalam surat Al-Baqarah. هذا والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون